Unisa Love. Ya, Love eh. Love. Di drama kita lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And salam sejahtera. Salam 239. Selamat datang ke program Unisa Vibe dengan tajuk Unsung Hero. Medical Lab Scientist. Unsung Hero, tajuk bahasa putih lah. Tapi kita more to conversation bahasa Melayu saja. Tak tarik crowd kan. Unsung hero. Maksudnya Wira tidak didendangkan. Jadi sebelum tu saya nak, sebelum saya jemput panel masuk, saya nak kalau boleh semua rakan-rakan, adik-beradik, rakan taulan untuk tekan button share bawah ni. Button share, comment and like. Kita stream video ni ke pelusuk Malaysia. Ke pelusuk Malaysia melalui platform Facebook Unicell, Facebook Fakulti Sains Kesihatan dan juga YouTube lah. Sebelum tu saya juga berharaplah kalau boleh rakan-rakan taulan buka YouTube kita FSK Fakulti Sains Kesihatan Unicell dan klik butang subscribe. Mana tahu nanti dah banyak-banyak subscriber boleh buat duit kan. Jadi itulah. Jadi tanpa melihatkan masa, rotis sendiri pun tak seronok kan. Saya nak jemput, saya semua nak tengok panel-panel kita ni, dua orang ni. Dua orang tersohor lah dalam bidang masing-masing. Jadi saya nak memperkenalkan first panel kita. First panel kita ni, okay, kalau dekat hospital ni, dia antara yang terkenal lah. Sebut nama dia, meleleh lah semua orang. Laki perempuan meleleh lah. Jadi sebelum saya nak berjemput dia lah, saya nak cerita sikit lah. Siapa panel pertama ni? Sekejap eh. Saya buka dia punya CV eh. Okay, nama diberi. Dia start dengan huruf A. Bukan Aiman eh. Aiman saya. Lupa. Nak kenal korang, kenalah kenal diri sendiri betul tak? Jadi, saya yang berkenal diri sendiri dulu. Dengan saya rendah diri. Memang saya rendah pun. Nama diberi Aiman Afif. Saya merupakan clinical instructor di Fakulti Sains Kesihatan. Okay. Di program Mahkamah Perubatan UNICEF. Kesihatan. Sedikit kita tentang saya. Kita cerita balik pada panel. Okay, first panel, saya ingin menjemput Encik Abdul Razak bin Abdul Khalid yang merupakan assistant manager sekarang lah, bekerja sebagai assistant manager di Pantai Prima Patologi Kuala Lumpur. Okay, serba sedikit mengenai beliau mendapat pendidikan awal. Awal tadika taska kan. Dia bermula dengan MRSM Lenggong, Perak. Just terus menyambung pengajian ke peringkat diploma Medical Lab Technology Teknik Mahkamah Perubatan di UiTM dan menyambung pelajarannya di tempat tercinta iaitu di UNICEL sendiri. Ni alumni kita ni. Dan terus melanjutkan pengajian ke bidang bidang master. Jadi tanpa melengahkan masa, saya nak menjemput panel pertama kita, Encik Abdul Razak untuk tampil bersama saya ke pentas. Ni dia. Ni dah comel roteh. Comel roteh perempuan. Ni Cik Abdul Razak. Cik Razak, apa khabar Cik Razak? Alhamdulillah. Nampak muka macam tengah puasa tu lah. Puasa dulu untuk program ni. Puasa dulu eh. Okay. Ni panel pertama kita. Saya nak jemput panel kedua kita pula. Ni memang paling hebat lah. Tak kurang hebat. Cik Razak pun dah hebat lah. Semua orang kenal lah. Ni senior saya lah. Senior. Ni lagi super senior. Saya nak berjemput kalau dalam bidang cytology kajian sel ni, kalau sebut nama dia ni mesti orang kenal. Dia bermula dengan huruf F, bukan Afif lah. Ya, Afif A. F nama dia, Muhammad Firdaus bin Khamis. Okay, serba sedikit mengenai beliau. Dia telah mendapat sertifikat apa pengiktirafan daripada International Academy of Cytology USA dan sekarang ni dia bekerja sebagai cytoscreener di Pantai Hospital Kuala Lumpur. Okey, dia merupakan dia melanjutkan pelajaran di diploma UiTM sama juga Teknik Perubatan dan juga merupakan alumni UNICEF sendiri. Asalnya classmate Encik Razak kan? Ya. Yeah, yeah. Sama-sama naik. Tengok, sama-sama up ni. Kacang calang ni orang. Jadi saya ingin menjemput saya punya super senior dan alumni UNICEL sendiri, Encik Firdaus. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hotel je ni.
Okey, okey. Terima kasih kerana sudi bersama dengan bersama-sama petang ni lah. Saya dengar ni tak makan lagi lah. Nervous nak join sekali. Bagi pihak Indonesia, kami sangat bersyukur dan berterima kasih lah kerana sudi meluangkan masa di waktu masa bekerja kan. 2:30 ni. Terima kasih juga kerana menjemput. Sama-sama untuk kita buat lebih kepada sesi sharing lah. Kita adalah formal-formal nak kena ada panel pertama 5 minit. Leceh semua. Kita buat sama-sama santai. Supaya mesti kita lebih sampai lah kepada audien-audien kita. Kita target audien kita lepasan pelajar ke ataupun pekerja-pekerja MLT yang berada di hospital yang teringin nak sambung diri kita tak tahu kat mana. Jadi inilah peluang dia. Inilah platform dia. Tapi sebelum tu saya nak minta, kalau tak, saya tak nampak lah share ramai lagi ni. Kalau boleh, kita ramaikan lagi supaya punya panel lebih semangat untuk share apa yang diorang lalui selama ni. Time belajar, time kerja. Waalaikumsalam, Puan-puan sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ni terbaik. Terbaik moderator. Biasa-biasa saja. Puan cari lagi terbaik. Okey, tanpa saya nak, saya pula banyak berseloteh kan. Jadi saya nak berjemput dulu lah Encik Razak. Encik Razak lah, sebut sedikit memperkenalkan diri sendirilah. Dah kahwin ke, anak berapa, lepas tu apa nama, suka apa, makan apa, pulang, silakan. Oh, detail eh. Okay, Assalamualaikum dan selamat tengah hari pada semua rakan-rakan, pada adik-adik yang menonton, para penonton yang menonton rancangan live kita ni. So sebut sedikit pasal saya anak Abdul Razak Abdul Khalid, anak kelahiran Kelantan tapi dibesarkan di Negeri Sembilan. So saya mendapat pendidikan awal di Negeri Sembilan lah, and then saya melanjutkan pelajaran di MRSM Lenggong seperti yang diberitahu tadi dan menyambung pelajaran di peringkat diploma unit UiTM, and then sambung degree MLT dekat UNISEL. So saya adalah salah seorang alumni UNISEL, and then saya menyambung pelajaran di IMU dalam bidang Master in Business Administration, focus on the healthcare management. So dah berkahwin, anak seorang, baru seorang isteri. Oh, melepas semua. So itulah sebut sedikit. Saya bekerja di Pantai, sekarang ni saya bekerja di Pantai Premier, mengajar atas sebagai penolong-penolong assistant manager untuk reference specialist lab. So Encik Fidaw ni is actually one of my team dalam kita bekerja dalam company yang sama. Saya bekerja di Pantai Premier sudah lebih kurang 8 tahun lah, 8 tahun di Pantai Premier. Dan sebelum di Pantai Premier, saya berkhidmat di Universiti Sains Malaysia di kampus Pertam sebagai juru teknologi makmal perubatan. Saya punya specialization dalam makmal perubatan adalah more kepada cytogenetics and molecular diagnostic. Dengar pun dah pening kepala tu. Cytogenetics. So nanti masing-masing yang akan tahulah Encik Firaus dia ada specialist dia, dan sebenarnya kita akan perbincangkan lagi apa lagi specialization yang ada di dalam neuroteknologi makmal perubatan. Betul. Terima kasih Encik Razak atas. Yalah, saya yakin dan pasti ramai yang kecewa lah sebab Encik Razak dah berkahwin. Ini saya nak jemput Cik Fidaw surat lah. Cik Fidaw ni lagi hot ni buat ni. Jadi Fidaw single lagi. Nanti kalau siapa-siapa nak PM, boleh PM Cik Fidaw lah. Nanti dia PM nombor telefon ke apa ke. Cik Fidaw silakan. Buka di sini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih kepada pihak UNISEL dan terima kasih kepada moderator kita juga Encik Aiman Afif ya, kerana menjemput saya dan juga saya punya assistant manager Encik Razak. Jadinya untuk permulaan ni, okay, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Firdaus bin Khamis, yang mana saya berasal dari negeri Pahang. Saya anak Okay, Cik Fedor ada gangguan sikit internet tu. Cik Fedor nampak keras. Okay, tak apa. Mungkin ada gangguan biasalah. Sedangkan lidah lagi tergigit kan. Apa kata internet? Macam itulah. Okay, Cik Razak. Boleh dengar tak? Cik Fedor ni. Boleh. Boleh teruskan. Dia tadi tersangkut. Okay, saya boleh ya? Okay. Okay, alright. So mereka pun dah bagi tahu dah saya single. Yes, I am single.
Okay, masa sekarang ini saya berkhidmat sebagai medical laboratory technologist. Okay, dengan menjawab jawatan sebagai senior medical laboratory scientist dalam bidang cytology di Reference Specialized Laboratory Pantai Hospital Kuala Lumpur. Saya dah berkhidmat di dalam bidang cytology ni sebenarnya seawal tahun 2003 lagi. Okey, yang mana selepas saya grad daripada UiTM lagi, yang mana selepas habis SPM, saya ke UiTM untuk Diploma Medical Laboratory Technology, dan selepas itu saya bekerja, dan selepas saya bekerja, dalam tempoh bekerja itu saya mendapat latihan sebagai primary cytotechnologist di Sydney, Australia, dan selepas itu saya menyambung lagi. Boleh dikatakan sebagai untuk mendapatkan kita panggil post basic, mendapatkan professional certificate in diagnostic cytopathology di Fakulti Perubatan, Department of Pathology, University Kebangsaan Malaysia Medical Center. Dan selepas itu saya mendapat board certification, certified cytotechnologist daripada International Academy of Cytology, United States. Dan selepas itu baru saya pursue degree dalam bidang medical laboratory science di University Selangor. Okay. Itu kena kuat sikit lah, University Selangor. Yes, University Selangor. Okay. Jadi terima kasih Cik Firdaus atas, kalau saya baca CV pun memang tak terbaca, panjang sangat. Dia punya kelayakan education dia, ui. Ini memang super senior saya lah kat UiTM, saya tak sempat jumpa dia. Tapi saya dengar banyak cerita pasal dia. Cerita baik-baik lah. Cerita baik-baik kehebatan-kehebatan dia dalam bidang cytology sendiri. Jadi Cik Razak, tengah buat kerja ke? Relax lu. Fokus tu, relax. Jadi saya rasa pengenalan daripada panel tu sendiri menggambarkan betapa banyaknya pengalaman daripada setiap panel tu sendiri. Saya pernah kerja di industri klinikal tapi tak selama kita punya panel ni. Jadi kalau kita nak korek-korek dia punya pengalaman, trick and tips kerja ke apa, saya rasa inilah masanya. Jadi saya nak berjemput sekali lagi Cik Razak. Mungkin Cik Fida boleh mencelah sekali, sebab kita sembang-sembang kena kopi, cuma kopi yang tak ada lah, nanti saya belanjalah kopi. Jadi saya nak Cik Razak dan Cik Fidaus, Cik Razak boleh bercampur lah, untuk ceritakan sedikit perjalanan career tu sendiri, career bekerja. Saya percaya semua orang ada start daripada bawah, takkan terus tiba-tiba lompat ke atas, kecuali ada kabel lah. Kabel tak, itu nombor dua lah, kita rezeki kan, macam mana pun. Saya nak tengok, kita nak bercerita macam mana perjalanan daripada mula MLT sampai ke stage sekarang. Macam Cik Fidaus certified satu screener daripada US, daripada Sydney lagi, USA kan Sydney. Macam Cik Razak jadi assistant manager lah. Nah, dalam usia yang muda macam ni. Jadi kalau boleh sikit banyak kita bercerita sikit lah, macam mana sampai tak sekarang ni. Cik Razak boleh start dulu lah. Okay, kalau nak cerita sebagai perjalanan sebagai juru teknologi makubatan ni, kita kira balik daripada zaman saya apply course untuk juru teknologi makubatan di UiTM. Tapi waktu tu saya ingat lagi waktu saya pergi ambil keputusan SPM dekat sekolah saya di MS Lenggok. Cikgu saya bertanya, kenapa kamu ambil kos ni, juru teknologi makmal perubatan? Dia kata sebab kos ni tak jumpa orang, tak campur orang. Sebab tu dia macam relate balik dengan topik kita hari ni, ada unsung hero. Hero wira yang tidak didendangkan. Jadi sebab kita ni, profession kita sebagai juru teknologi makmal perubatan ni bekerja di belakang tabir sebenarnya. Orang pun tak kenal kita, orang tak jumpa kita, betul tak? Unless dos yang terlibat dengan ambil darah lah. Jadi ceritanya, saya bekerja sebagai juru teknologi makmal perubatan selepas saya menamatkan pengajian di peringkat diploma di UiTM. Saya dapat scholarship sebenarnya di by USM. So saya bekerja berkhidmat di USM selama 6 tahun di USM. Jadi dekat USM tu hanyalah sebagai saya punya foundation untuk saya dapatkan apa saya punya minat. Macam saya kata tadi, makmal perubatan ni dia sebenarnya banyak bidang. Dan saya dapat jatuh minat pada cytogenetics tu adalah di waktu saya internship di Hospital Kuala Lumpur, Hospital Besar Kuala Lumpur.
Jadi kat situ saya dapat minat saya untuk dalam cytogenetik. Dan bila saya fikir balik, cytogenetik ni tak ramai bidang MRT yang punya bidang tu kan. Jadi saya ambil itu sebagai satu challenge lah, satu benda yang kelainan kan. Jadi saya pun buatlah sambung selama 6 tahun bekerja di USM, dan macam-macam kes yang kita jumpa yang pelik-pelik. Sebab waktu tu kita terima sampel the whole Northern punya KKM hospital di utara kan, hantar sampel ke USM. Jadi kita banyak study benda-benda yang jarang kita jumpa. Okay, yang obstacle ni lagi banyak yang kes-kes yang kita pelik kita jumpa. Jadi lepas tu saya mendapat tawaran untuk bekerja di Pantai Premier. Saya pun tak pernah terfikir akan bekerja di pantai waktu tu kan? Sebab daripada government mungkin kita dah ada rasa sedikit relax kerja apa semua. Jadi saya challenge diri saya, sebab waktu tu saya rasakan saya tak boleh berada di satu tempat ataupun di comfort zone saya. Saya kena, kalau saya nak berkembang, dan saya kena keluar, dan saya kena challenge diri saya sendiri. Jadi saya di pantai mana Cik Razak tu time tu? Pantai KL ke Pantai Ampang? Saya dapat tawaran di Pantai Ampang waktu tu. Saya punya bos MLT lah. Bos saya lah Encik Adam. Dia sekarang kita punya COO, which is our apa, senior juga di KUATN dulu. Ex-boss saya tu. Fidaus tu kenal. Junior Fidaus, senior saya. Tu awak senior saya. Dia kecil je kan, kat situ pun mesti kat situ juga. Umur badan dia macam besar tu je beza dia. Jadi Adam, Mr. Adam ni lah yang offer saya untuk saya set up molecular lab dekat Pantai Premier. Jadi bermulalah kerjaya sebagai seorang saintis dekat pantai, dan pantai. Saya set up molecular lab, cytogenetic lab dekat pantai. And then selepas tu saya terlibat lepas sebagai operation, sebagai saintis, saya masuk pula bahagian business technical, lebih kepada developing a new test, new services apa semua. Di situ pun saya belajar serba sedikit market intel, macam mana dalam private sector lah. And then selepas tu saya dapat diarahkan, diminta perlu untuk menjaga reference specialist lab untuk menggantikan rakan saya Encik Saidi. Encik Saidi pun is a well known juga dalam bidang MRT ni. Dia lebih kepada molecular oncology. Jadi saya pun ganti ke tempat dia untuk jadi manager dekat sini. Jadi perjalanan tu memang cukup teratur lah. Kita naik daripada bawah, kita belajar daripada bawah sebagai seorang MRT, naik saintis, dan saya lebih kepada administration lah. Bagian management. Kira maksud dia sekarang ni memang Cik Razak bermula tu daripada kerja MLT yang sebasic-basic lah, saya percaya. Daripada buat air kencing lah, yang menu-menu lah, cucuk darah orang, sampai ke sekarang lah. Sebab saya percaya semua MLT akan buat benda yang sama lah. Buat yang paling orang tak nak buat, kita buat dulu, baru kita, kalau kita boleh tahan, inilah kita sekarang, inilah Cik Razak sekarang. Macam mana Cik Fedor, saya rasa perjalanan lagi berliku. Sebab dia punya, siap ada overseas bagai semua ni. Saya rasa ini lagi panjang. Ini kalau dengan Cik Fidaus sekali ni, saya rasa kena buat 2 jam. Tapi apakah daya, di luar kawalan, sejam, kita cuba fit in lah. Fit in macam mana. Jadi Cik Fidaus boleh kongsi sedikit. Okay. Alright. Untuk perjalanan akademik sampailah saya menjadi seorang medical laboratory technology sekarang ni. Okay. Habis sahaja diploma Kita terus ceritalah, lepas saja habis grad daripada diploma Medical Laboratory Technology, saya bekerja, saya apply kerja sama macam orang lain juga, okay. Saya bekerja di sebuah makmal swasta which is Lab Link Malaysia Sdn Bhd Berhad pada waktu itu, yang mana saya belum lagi dalam bidang cytology pada waktu itu. Yang mana saya bekerja dalam bidang urinalysis dan juga dalam bidang hematology. Yang mana kita faham ya, medical laboratory technology ni adalah satu bidang yang besar sebenarnya, yang mana kita mendapat foundation di college dan juga di universiti untuk belajar semua subjek, okay? Tetapi kita tak jumpa orang. That's why perkataan unsung hero tu keluar kan. Jadinya saya berbeza dengan hematology, dan saya buat urinalysis, dan dalam masa yang sama saya berminat untuk histology juga dalam masa yang sama. Kemudian saya berpindah
ke Gleneagles Hospital Kuala Lumpur, yang mana saya lebih fokus kepada histologi dan cytology pada waktu itu. Dan di situ, seperti apa yang Cik Razak kata, beliau ada buat cytogenetics yang mana orang tak ramai buat pada masa itu. Dan di situ juga saya nampak bidang cytology ada, memang dah ramai orang buat. Tetapi kebetulan sewaktu itu di Gleneagles Hospital Kuala Lumpur, kita tiada in-house cytotechnologist. Memang tidak ada. Jadi saya grab peluang hire luar lah, maksudnya hantar sampel kat luar dulu. Ya, betul. Jadinya saya grab peluang pada waktu itu untuk saya kata dengan laboratory director, dengan laboratory manager, saya kata saya nak belajar cytology. Okey, dan saya keluar sendiri pergi mencari cikgu sendiri di luar pada waktu itu. Okey. Masa tu okay, nak buat post basic ke macam mana time tu? Belum lagi. Masa itu belum lagi. Okey. Dan masa itu pathologist yang memang berada di Gleneagles Hospital nampak minat saya dalam bidang cytology. Okey, dia kata, okey, Firdaus, saya masih ingat lagi kata-kata beliau. Masa tu beliau kata, okey, Firdaus, if you really wanted to learn cytology, okey, you need to learn by your own. And after that, if you don't understand, you come to me and we will discuss. Okay, and I will try to find the place for you untuk you belajar cytology. Dan di situlah bermulanya titik tolak saya membuat cytology selepas itu. Dan kebetulannya pada waktu itu liquid based cytology baru saja bertapak di Malaysia pada waktu itu. Dan saya diberi Cik peluang. Cik Fidel boleh, kalau tak keberatan boleh share tak siapa yang cakap dengan Cik Fidel tadi tu? Yang lab director tu, special director tu, yang bagi kata-kata tadi tu. Siapa nama dia? Okay. Beliau mendiang Dr. Anite dah tak ada dah pun sekarang ni. Okey, jadinya pada waktu itu beliau kata macam tu pada saya. Dan waktu itulah saya dihantar. Kebetulannya pada masa tu pun memang apa, kita dapat liquid based cytology pun baru bermula di Malaysia pada waktu itu. Dan saya berpeluang dihantar untuk menjadi primary cytotechnologist dan dihantar untuk training di Sydney, Australia. Macam biasalah, kena attend the course and then kena ambil exam macam biasa, yang mana seluruh Asia Pacific lah pada waktu itu. Okay, kita kena attend that course. Dan selepas itu bila balik semula ke sini, saya practice kedua-dua bahagian, histology and cytology. Okay, masih lagi. Dan selepas itu saya rasa masih tidak cukup. Saya rasa saya nak buat lagi cytology. Okay, dan saya apply ke fakulti perubatan Department of Pathology University Kebangsaan Malaysia untuk dapat post basic professional certificate in diagnostic cytology pada waktu itu. Okey, selepas tamat sahaja 6 bulan di sana, okey, praktis lagi macam biasa buat cytology dan saya rasa masih lagi tidak cukup. Okey, dan saya buat post certificate. Dahagakan ilmu. Yes, okey, saya buat post certification pula. Okey, yang mana saya tahu kalau kita dapat buat certified cytotechnologist ini, yang mana kita punya kelulusan itu memang well known seluruh dunia, boleh diterima seluruh dunia. Dia recognize satu dunia lah. Mana pun boleh. Okay. Alhamdulillah, selepas selesai dan tamat segala-galanya apa semua tu, okay, bermulalah perjalanan saya di Universiti Selangor pada waktu itu, sebab kita nak mencari program untuk orang-orang yang dah bekerja. Kita nampak masa tu Universiti Selangor adalah universiti yang betul-betul boleh fit in dengan keadaan kita yang bekerja, yang dah ada apa komitmen dan kita perlu pergi belajar. Jadi alhamdulillah, thank you so much kepada Universiti Selangor, okay, kerana memberi peluang untuk kami-kami semua ni. Dah banyak dah batch sekarang di sini. Okay. Dan alhamdulillah berjayalah dapatlah apa degree in medical laboratory technology ni. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Fidel. Memang kalau saya nak buat cerpen pun tak cukup masa Cik Fidel sini. Lepas tu saya rasa saya nampak macam ada orang putih sikit kat Cik Fidel ni. Rupanya pernah belajar kat sini. Atuk lain macam. Jadi sebelum saya nak teruskan lagi lain, nak dig in sembang-sembang ni sampai terkeluar semua rahsia ni, saya minta lah semua-semua yang tengok ni tolonglah war-warkan. Mungkin Cik Razak ada kawan-kawan ni kat pantai ke apa kan,
tolong share. Set je kat dia orang. Awak kan set manager, assistant manager kan? Set je. Tak share, tolak KPI mereka. Sistem ni. Saya minta semua share sebut supaya ilmu kita kongsi ni dapat disampaikan kepada semua orang lah. Tapi sebelum tu, untuk program kita pada hari ni, kita bukan setakat sembang-sembang kosong. Kita nak semua yang menyertai, yang join sama-sama. Boleh, kalau ada soalan-soalan ke, boleh komen di ruang chat di bawah ni. Tak tahu, bawah ke tepi ke, bawah ke. Komen je apa-apa, nanti saya akan pinkan dan kita akan tanya kepada panel-panel lah yang berkaitan. Dan juga kita akan sediakan sijil. Kita akan ada sijil. Sijil penyertaan. Sijil penyertaan ni sangat, sekarang ni zaman-zaman semua nak berbukti kan. Nak berbukti, ada aktiviti semua. Jadi, selain daripada menimba ilmu, sijil akan dibekalkan dengan syarat. Masuk ke laman web fsk.unisa.edu.my akan dipin bawah nanti ni. Dan password dia, bukan password lah, dia kata kunci dia, senyum sokmo. Senyum sokmo pun dapat sijil lah. Ada semua senyum. Nanti dapat dah sijil tu. Jadi sebelum saya teruskan, tadi adalah Cik Fidau, Cik Razak ada sebut pasal histologi lah, cytologi lah, apa-apa kan. Kita faham lah. Sebab kita pernah kerja, saya pernah kerja MLT, kan. Saya rasa semua orang tak, orang lain mungkin kurang faham. Jadi untuk mengatakan semua yang urine analysis tu adalah kita menguji, bahasa kasar je sekarang pun, menguji air kencing. Itu urine analysis. Kalau hematologi, kita uji darah. Darah merah ada, darah putih ada dan sebagainya lah. Jadi along the way kita akan bercakap lagi. Jadi settle pasal pengalaman, pengalaman kerja. Itu pun sikit je kan, secebis sahaja. Gaduh, tolak, naik semua tak cerita lagi. Saya cuma nak tanya lah, dah grad, contohlah kalau grad kan, itu diploma lah, diploma MLT. Macam mana jadi MLT ya? Kenapa tak idim lain? Tak jadi apa nama, Food Panda ke, rider ke apa ke, kenapa boleh program ni membentuk jadi MLT? Macam mana boleh jadi MLT? Tak terfikir jadi benda lain ke, jadi salesperson ke apa ke? Ke sebab grab je depan mata? Cik Razak boleh? Cik bersama sikit pasal benda tu? Kalau saya, perjalanan saya sebagai MLT ni memang sebab saya scholarship. Saya scholarship dengan USM. Jadi rezeki saya juga lah dapat scholarship daripada USM tu. Jadi memang anak-anak kita memang kena bonding lah kerja kan. Jadi memang sebab tu kita jump into MLT. Tapi saya pun kalau fikir kan, pada asalnya waktu kita apply kita apply MLT ni, kita pun tak tahu MLT apa benda sebenarnya. Kita duk dengar nama dia juruteknologi makmal perubatan. Bila kita kata juruteknologi tu, kita ingatkan buat mesin ke apa kan. Betul tak? Betul. Sekali bila kita dah belajar, dah masuk kuliah, main naik kencing, main darah. Sebab tu najis kan? Itu yang dia unsung hero tu. Jadi kita, benda ni ke? Kita pun ingat dah macam-macam engineer ke buat mesin ke apa semua kan? Teknologi tu kan, dia macam menggabungi sikit lah kita punya expectation. Tapi bila kita dah belajar tu, secara tak langsung sebenarnya kita jatuh minat jugalah. Ini sebenarnya kita pun tak tahu dan kita minat benda tu. Sampailah saya praktikal. Bila kita praktikal, sebenarnya bila kita ada minat dekat tu, kita akan buat benda tu bersungguh-sungguh tau. Saya ingat lagi waktu saya praktikal dekat HKR kan. Urine is very macam simple thing je. Kita just buat urine analysis tu, buat mikroskopi apa semua tu. Dia akan tengok sampai kan kita pula boleh mengajar staff dekat situ. Itu satu benda yang sebab kita, mungkin sebab kita fresh, kita tengah belajar. Jadi sampai orang panggil saya pakai kencing. Dia bukan pakai kencing yang nipu tu tau. Dia pakai kencing orang ke apa? Dia sebab kita boleh tahu, kita pula boleh bezakan, ni kristal apa, ini kas apa kan dekat orang. Betul. Dan kita pula tunjuk inilah bakteria, inilah menunjukkan indication parasite ke apa ke. Jadi kalau kita minat dekat sesuatu benda tu, memang kita akan fokus. Macam Cik Fidau sendirilah, dia lama-lama dia menanam minat dia dalam cytology. Sehinggakan sekarang ni, dia pun memang menjadi reference. Even Mayo Clinic di US pun refer kepada dia. Ini satu Mayo Clinic? Satu pencapaian yang kita rasa memang kita amat banggakan lah sebagai alumni UiTM, alumni Unicell tu sendiri dan bekerja di Pantai Premier. Jadi saya menumpang dia punya pencapaian tu jugalah. Saya walaupun tak kenapa jauh pun dah terasa
Terasa bangga lah, terasa bangga. Nanti saya nak letak saya punya CV reference Encik Fidah boleh ke? Boleh, boleh, boleh. Aduh. Daripada apa Encik Fidah punya alah pendapat. Yeah. Dah belajar MLT ni memang terus jadi MLT ke? Tak jadi benda lain ke? Jadi researcher ke? Jadi pengajar ke apa? Boleh, boleh. Yelah, daripada perspektif Encik Fidah sebagai pengalaman insider lah. Silakan. Okay. Ini apa yang boleh saya katakan melalui saya punya pengalaman ya di dalam cytology, tetapi kita punya foundation adalah secara general medical laboratory technology. Apa lagi pekerjaan-pekerjaan ataupun prospek-prospek lain yang kita boleh ceburi lagi dalam bidang ini sebenarnya? Apa betul yang berlaku sendiri pada diri saya sebenarnya, selain daripada kita bekerja di dalam makmal, memang orang tak kenal kita ni siapa kan, bekerja di belakang tabir. Okay, kita hanya membantu pihak-pihak apa ni clinical untuk memberikan satu report yang sangat konsisten. Itu sahaja, mendapatkan trust daripada mereka. Okay, itu kalau yang memang mereka bekerja dia sebagai MLT lah. Sebab MLT ni pun sendiri memang bidang dia sangat luas ya. Ada biochemistry, ada hematology, ada blood banking, ada microbiology, histology, cytology, parasitology. Terlalu banyak. Terlalu banyak dan sangat luas bidang di belakang tabir ini. Tetapi selain daripada itu, bidang apa yang kita boleh buat lagi berdasarkan kelulusan MLT yang kita ada sebenarnya? Dan untuk mereka yang tak, yang di luar sana yang masih tak tahu lagi, apa yang kita boleh jadi? Apa yang pernah berlaku pada diri saya juga sebenarnya, saya pernah di offer untuk menjadi kita panggil applicant specialist, okay? Yang mana pada waktu itu untuk menjadi morphology trainer untuk cytology, tetapi saya perlu base di Korea dan kena berulang-alik Korea dan juga Hong Kong, Korea, Hong Kong, Korea, Hong Kong pada waktu itu, dan perlu menjaga kawasan teritori Asia Pacific pada waktu itu. Okey, boleh jadi kita panggil applicant specialist. Katakan kalau anda bekerja dalam bidang biochemistry, anda boleh okey menjadi applicant specialist untuk analyzer untuk biochemistry, sebab biochemistry itu sendiri pun memang bidang yang sangat-sangat luas dan terlalu banyak test yang kita boleh buat. Okey, untuk hematology pun sama, untuk blood banking pun sama. You boleh jadi vendor, yang mana selain daripada kita memperkenalkan apa ni teknologi, okey, memperkenalkan teknologi dan juga instrumen ataupun analyzer itu, okey, kita juga membawa ilmu yang kita ada sebagai MLT itu, okey, sebagai vendor, sebagai applicant specialist, okey, dan juga melalui pengalaman saya juga, okey, saya pernah di offer juga menjadi technical assessor untuk 15189 ISO di bawah standard Malaysia. Okey, yang mana saya memang dapat surat secara rasmi urusan Seri Paduka Baginda tu untuk menjadi technical assessor. Maksudnya menjadi auditor, yang mana saya perlu untuk pergi ke mana-mana laboratory cytology untuk audit mereka. Boleh menjadi seorang auditor. Okey, dengan so, ilmu MLT yang kita ada. Cik Fidah ni kira auditor lah sekarang ni kira. Oh, tapi untuk jawatan itu saya tolak sebab saya tak minat untuk bidang itu. Oh, okay, ha, saya minat untuk menjadi auditor. Okay, jadinya untuk mereka di luar sana yang berminat, okay, mungkin mereka kata, kenapa jadi MLT sahaja? No, okay, anda boleh buat benda lain sama sebenarnya. Dan baru-baru ini juga ya sebenarnya, okay, di Malaysia kita ada external quality assurance punya program, okay, Malaysian Society of Cytology. Saya pun mendapat kita panggil offer, yang mana saya tak boleh nak terima sebab saya sangat fokus dengan interventional radiology, fine needle aspiration cytology sekarang ni sebab saya bekerja rapat dengan cancer center sekarang. Jadinya cancer center mana? NCI ya? Di Pantai Hospital Kuala Lumpur. Okay, oh, yang mana okay. Kita sebagai cytotechnologist ini perlu berada di site untuk ambil specimen, okay, untuk CT scan ataupun untuk apa ni endoscopic ultrasound ataupun endobronchial ultrasound ya, yang mana sekarang ni untuk molecular kan, untuk molecular bidang MLT ya, bidang MLT yang memang orang tak pernah nampak kita berada di belakang, okay, kita perlu berada di situ untuk make sure specimen yang diambil itu betul, okay, dan pesakit itu kita boleh test mereka punya specimen itu untuk mendapatkan personalized treatment. Okay, jadinya itu sebenarnya
itu kalau nak cerita lagi dalam lagi lah dekat situ, itu okay, apa yang kita boleh lakukan lah. Okay, dalam masa yang sama juga saya pun mendapat juga offer untuk menjadi technical assessor untuk bahagian technical module untuk Malaysian Society of Cytology juga dalam masa yang sama. Dan saya untuk melalui pengalaman saya juga, saya pernah mengajar selama 5 tahun sebagai part time, menjadi cikgu lah orang kata. Saya mengajar untuk subjek cytology untuk program untuk post basic cytology di Universiti Kebangsaan Malaysia. Oh, maksudnya okay, cikgu Firdaus mengajar semula di tempat cikgu Firdaus belajar dulu, begitu? Ya, yeah, betul. Oh, maksudnya saya yakin lepas ni cikgu Firdaus boleh mengajar di Sydney semula. Ah, betul lah. Jadinya berbalik pada itulah. Macam soalan Cik Aiman tadi, okay, kenapa jadi MLT? Adakah jadi MLT disebabkan kita belajar MLT sahaja? Tidak ya. Okay, maksudnya dunia MLT ni terlalu luas dengan ilmu dan foundation yang kita ada sebenarnya. Okay, kita boleh bekerja sebagai MLT di belakang tabir. Kita boleh menjadi seorang vendor. Kita boleh menjadi seorang applicant specialist. Kita boleh menjadi tenaga pengajar dan kita boleh menjadi seorang auditor sebenarnya. Dan contoh di depan mata kita sekarang adalah Encik Razak sekarang. Beliau sendiri pun dah jadi manager. Tapi sebelum menjadi manager, beliau berada dalam bidang business development team. Jadinya terlalu luas bidang MLT ni sebenarnya. Okay? Terlalu luas. Itulah, berkata kita bercakap mengenai MLT. MLT ni kalau ikutkan saya dulu masa apply pun saya tak tahu kenapa MLT ni. Apa benda lah MLT? Mulut ke apa MLT? MLT. Jadi bila dah masuk, dia memerlukan minat yang mendalam lah untuk kita terus. Satu lagi bersempena dengan kita punya ada soalan ni. Halalang ada soalan yang masuk ni. Moonchild, kanak-kanak bulan lah. Kalau kita bahasa Melayu, Pak, kita cakap bahasa Melayu kan. MLT ni boleh masuk bidang forensik tak? Apa pendapat Cik Razak mengenai MLT? Cik Razak ataupun Cik Fidah lah, mana-mana siapa yang rasa nak menjawab dulu. Boleh masuk bidang forensik tak? Pada pendapat saya boleh, sebab saya ada rakan-rakan yang pun ada dalam bidang forensik ni. So sebab dia sebenarnya dalam bidang perubatan, dalam bidang health science, dalam bidang MLT ni, dia tak jauh beza pun sebenarnya. Kadang-kadang bila kita relate kan, sebenarnya diorang memerlukan background kita sebagai MLT tu di bahagian-bahagian tertentu, forensik apa semua tu. Sebab forensik pun dia akan melibatkan test-test yang melibatkan test-test di makmal juga. Betul lah. Untuk analisis darah tu, untuk analisis kencing lah, untuk analisis tisu tu sendiri. Betul, kan? Analisis. Jadi sebenarnya boleh, tak ada masalah pun. Macam yang Fidaus bagi tadi, kita baru skop MLT dalam MLT itu sendiri, tetapi di luar MLT yang relate dengan MLT itu sebenarnya ada banyak lagi. Sebab tu kadang-kadang saya suka gambarkan bidang MLT ni, kita mungkin nampak the peak of the iceberg saja, tapi bawah tu, the bottom of the iceberg tu, kita tak nampak sebenarnya besar lagi kita punya peluang. Selain kita hanya untuk fokus ada bidang teknikal dalam MLT itu, yang bahagian bukan teknikal macam management, macam procurement, macam IT sebenarnya ada. Itu memang ada dekat Pantai Premier ni sendiri pun kita boleh nampak ramai yang sebenarnya daripada asalnya dulu background dia adalah MLT tau. Jadi tapi because minat dia terhadap IT, jadi dia menceburi bidang IT dan dia mempelajari bidang teknologi, information technology, dan dia tahu okay, result kita nak macam mana keluarkan, apa yang kita perlukan, apa yang patient perlukan. Sebenarnya berdasarkan kita punya foundation sebagai MLT tadi. Betul. Jadi kalau cakap macam pasal pasal minat ni macam Cik Fidaus lah cakap minat tadi. Betul. Dia dapat offer auditor tapi dia minat untuk bidang dia sekarang, dia sanggup tolak. Auditor tu bukan calang-calang orang tu, pergi audit. Betul. Orang. Orang pergi auditor tu kalau tak pakai apa-apa perlindungan memang dah terkencing dah tu. Tapi itulah pentingnya, kalau kita MLT ni, kenapa kita kena dulu kerja tu? Sebagai kita nak build the foundation tu kita. Kita nak kenal betul-betul dunia MLT. Sebelum kita melangkah pergi jauh tu, better kita masuk belajar dulu sebagai di peringkat bawah dan kita tahu foundation. Dan kita once kita punya strong base, kita tu dah strong, dan kita nak pergi ke arah mana mengikut pada minat kita tu, terpulang kepada kita dan kita yang perlu menentukan hala tuju kita. Betul-betul. Cik Fidaus, setuju tak kalau saya cakap sebenarnya MLT ni dia adalah tulang belakang
tonggak kepada segala jenis diagnosis yang doktor dapat. Dia nak prescribe apa nama, prescribe ubat ke, even macam COVID contohlah. COVID kan kan tengah hangat, COVID lah, itu Omicron lah, Delta Cron lah, lepas ni saya tak tahu apa Cron keluar nanti, banyak sangat variant. Kalau katakan MLT, macam ni kita kenal lah Cik Razak dengan Cik Fidon. Kalau kita terlalu popular, doktor. MLT tak tahu. Padahal MLT ni lah yang bertanggungjawab menganalisa sampel tu. Ini untuk adik-adik yang tak tahulah, kawan-kawan yang tak tahu apa MLT tu. Dan sampel dan bagi kat doktor tengok, doktor yang akan bagi keputusan, analyze, okay, what you should do next macam tu. Setuju tak kata Cik Fidos apa yang saya cakap ni? Okay, soalan Cik Aiman tadi tu memang 100% memang saya setuju ya. Bidang medical laboratory technology ini, bidang di belakang tabir, sebenarnya memang saya setuju 100% sangat adalah sebagai satu tulang belakang dalam bidang dunia perubatan ini. Yang mana kita memberi interpretation ataupun kita memberi results, okay. Yang mana sebagai contohlah kita bagi contohnya, seorang pesakit datang berjumpa dengan doktor, dia pun tak tahu apa masalah dia, kemudian doktor ambil sampel pesakit ini, ataupun doktor akan tengok secara klinikal dahulu. Klinikal ni maksudnya examination dulu macam mana, dan mungkin ada simptom-simptom tertentu kepada pesakit ini, yang mana yang perlu diambil sedikit sampel daripada pesakit ini, yang mana sampel itu dihantar ke mana. Okey, sudah tentu dihantar ke makmal. Siapa yang akan analyze specimen ini adalah medical laboratory technology. Orang tidak nampak. Okey, tak kisahlah makmal apa sekalipun, tak kisahlah, tapi kitalah yang apa orang kata menanggung responsibility itu dan memberikan kepercayaan kepada result itu untuk doktor itu memberikan further management kepada pesakit. Okey, sebab daripada report yang kita beri itu nanti, okey, doktor akan prescribe jenis ubat. Okey, mungkin observation yang perlu diberikan kepada pesakit. Okey, dan juga mungkin ada certain result yang kita berikan ada yang tidak difahami juga oleh rakan-rakan doktor kita, yang mana mereka akan patah balik kepada kita dan bertanya kan, okey, saya ada hantar specimen, certain specimen dekat makmal, jadinya you sebagai MLT boleh tak you tolong terangkan kepada kami supaya sebab nanti saya nak deal dengan patient macam mana. Okey, jadinya nampak tak dekat situ intercommunication, okey, antara kita yang bekerja di dalam makmal ni dan juga pegawai perubatan, yang mana untuk menyelamatkan nyawa manusia dekat luar sana. That's why lah kita bekerja di belakang tabir. Sebenarnya kita bukannya macam orang kata orang yang macam tikus, takut je tak tahu apa-apa kan. Sebenarnya kita memainkan satu peranan yang besar dan menjadi tulang belakang sebenarnya. Kita membantu, betul. Salah satu macam Cik Fidon sendiri, Cik Fidon menggunakan kepakaran nak diagnose sel tu, malignant ke, stage 1 ke, salah, kalau salah interpretation, salah diagnosis, doktor kasih ubat extra dose, dah kena jadi efek seterusnya lah. Sebab efek kita, yang lain. Betul. Sebab tu kita bidang MLT ni orang tak berapa tahu, tak berapa pandang. Cuma bila semakin dipandang apabila kes COVID lah. Siapa yang buat COVID ni? Oh, rupa-rupanya Cik Razak yang validate kes COVID ni. Macam tu lah. Cik Razak dia in charge untuk lab molecular, saya faham kan kan? Dia yang set up, dia yang set. Jadi itulah sikit sebanyak unsung hero tu. Dia bukanlah terlalu macam macam kata bidang MLT tidak dihargai ke apa, bukan macam itu. Cuma kita nak terangkan di sebalik semua tu ada yang mendongak, yang mendokong dekat belakang tu. Okey, jadi saya minta semua tolong share satu share dua supaya lebih ni masa pun mencemburui. Saya pun tak nak tengok jam namanya, sebab stress lah tengok jam. itulah kita sebab di platform Unicell ni dan Encik Razak dan Encik Fidaus pun merupakan alumni Unicell. Jadi saya nak tanya sikit lah, apa pengalaman, bukan pengalaman lah, boleh cerita sedikit lah
pendapat tuan-tuan lah mengenai belajar di UNICEF. Tadi Cik Fedor dah cakap dah, ciri-ciri UNICEF menepati apa yang diperlukan oleh staff MLT yang sedang bekerja. Kita provide flexibility lah kan, belajar weekend, dan kita punya pengajar pun boleh berkurang berlebih sikit. Dan ada beberapa tadi kita punya lecturer yang komen, tuan-tuan berdua ni excellent pelajar semua, dan saya percayalah dengan apa yang ada sekarang. Jadi saya nak minta lah mungkin Cik Razak dululah bagi sedikit lah, sedikit banyak tak apalah, biarlah masa tu berlalu pergi. Mengenai pengalaman lah, sepanjang belajar di UNICEF. Pengalaman saya lah, Cik Aiman, macam saya kata tadi, macam Fidaus pun berkata, UNICEF sangat convenient untuk bagi especially yang dah bekerja macam kita. Sebab kadang kita bekerja dengan swasta ni, kita nak mendapatkan cuti untuk belajar tu agak payah lah. Berbeza dengan government, dia ada cuti belajar, dia boleh ambil cuti dia, kita tak ada. Kita punya cuti very limited. Jadi cara pembelajaran di UNICEF ni sangat membantu kita, sebab dia adalah weekend basis, dan dia consider sebagai full time, walaupun nampak macam part time mode, tapi sebenarnya adalah dikonsider sebagai full time. Jadi bila itu dari segi kita punya convenience untuk belajar. Dari segi kualiti, saya pun sebenarnya agak terkejut bila saya join UNICEF, memang berkualiti dari segi dia cukup menjaga dia punya syllabus dia tu. Jadi syllabus tu kita boleh tahu dari segi peperiksaan kita dekat sana macam mana kualiti, lecturer-lecturer kita yang ada dekat sana macam mana cara dia mengajar kita tu. Jadi kita ni, bila kita kita dikeluarkan oleh satu universiti yang syllabus dia cantik apa semua, dan kita akan jadi satu produk yang bagus lah. Yang mana kalau kita pergi kat luar, macam zaman kita dulu, jadi goreng pisang panas. Sebab orang tahu produk UNICEF ni sangat bagus. Sebab dia cara pembelajaran dia, dia convenient. Kita boleh adapt dengan cara pembelajaran tu. Dan saya rasa senang lah, memang mudah lah dekat UNICEF ni. Everything dari segi infrastructure pun tak ada masalah. Dari segi kita punya communication dengan lecturer pun bagus. Kita punya dengan klik kita pun bagus, walaupun yang datang tu jauh-jauh daripada Sabah, daripada betul, Sarawak. Betul. Jadi bila kita belajar dan kita ada program keusahawanan pun, kita masih boleh membuat aktiviti-aktiviti yang seperti itu. Yang kita pun tak sangka, dia mendedahkan kita kepada konsep keusahawanan. Benda-benda yang macam ni yang kita rasakan perlu, kita tidak terlalu menjerumus kepada selalu teknikal, dan kita open kan kita punya student, kita punya mind. Sebenarnya kerja ambil bidang MLT ni bukan hanya sebagai untuk bekerja di MLT saja, sebab kita tahu dekat luar sana saingan terlalu banyak, ramai kan. Jadi kita jangan hanya fokus kepada MLT saja. Jadi UNICEF ni menyediakan satu medium yang bagus untuk kita, at least kita fikir, oh sebenarnya bukan saja jadi MLT. MIT tu perlu mungkin sebagai hanya foundation untuk kita memahami dunia sebagai medical scientist, dan selepas tu kita keluar dan kita jadi seorang yang mungkin boleh buka bisnes sendiri, sebab kita dah ada business mind, kita dah ada keusahawanan tadi tu. Mungkin Cik Razak tu boleh buka lab sendiri lah, hospital. InsyaAllah. Tahu kita tahu kan? Betul kan? Itulah saya rasa sekarang ni mesti lecturer-lecturer yang pernah mengajar tuan-tuan berdua ni kembang semangkuk lah, confirm. Saya tak nampak sini. Kalau nampak ni, confirm kembang semangkuk lah. Aduh, hey. Terima kasih. Saya rasa yang paling kembang kita punya Madam Sharifah lah, sebab dua-dua ni anak didik dia ni. Ay, kembang lah tu. Tadi kali dimasuk dalam live ni, lagi kembang. Masuk lah sikit Madam Sharifah. So, Cik Fidah, saya rasa boleh share juga yang elok-elok. Yang kalau mungkin yang boleh improve tu, mungkin boleh dicakap sekat sama juga lah. Tapi saya rasa elok-elok je lah. Sepanjang pengalaman belajar di UNICEF, untuk kita medical laboratory science di UNICEF ini, seperti apa yang dah dikatakan oleh Encik Razak tadi, memang 100% memang saya setuju. Dan juga yang mana UNICEF ni memang betul-betul emphasize dengan setiap satu subjek yang diajar itu ke peringkat yang betul-betul detail. Itu nombor satu. Dan untuk setiap subjek yang diajar itu pula memang betul-betul menyeluruh.
Okey, di sini saya nak berkongsi sedikit pengalaman saya yang mana saya memang ada juga memberi talk sebegini jugalah ya, live as a cytotechnologist di public university yang lain, yang mana saya nampak mereka kebelakangan ini baru mula untuk nak emphasize beberapa subjek yang berada di dalam subjek medical laboratory science yang memang dah lama ada dekat Unicell. Maksudnya Unicell ni dah lebih dulu buat. Okay, dan lebih emphasize lagi. Dan mereka baru nak start emphasize untuk certain-certain subjek tersebut. Okay, yang mana saya rasa macam okay, kita dapat betul-betul complete education training dekat Unicell ini. Ini yang kita tahu. Dan pada saya cuma satu apa yang boleh saya katakan, ramai yang bertanya pada saya, saya kata saya masuk dekat Unicell bukannya sebab saya ni seorang yang apa, kita bukannya seorang yang genius atau seorang yang bijak pandai, tetapi kita perlu tahan dari segi mental dan juga fizikal, yang mana kursus medical laboratory science ini dia akan memberikan kita tugasan, akan memberikan kita membentuk kita, mold kita, okay, you need to do this within certain period, okay, yang mana dari situ akan membentuk kita, menjadikan kita, kita akan keluar di luar sana, akan membentuk satu jati diri yang, okay, kita ada branding kita yang tersendiri. Betul, betul. Itu yang kita nampak dekat situ. Okay, sebab kalau nak sebut pasal subjek, memang banyak subjek. Okay, betul. Ada subjek entrepreneurship yang lain tu. Kita ada belajar subjek-subjek university yang lain. Ada belajar subjek-subjek core juga apa semua dekat situ. Dan juga dengan apa ni, pensyarah-pensyarah yang memang, yang mana kita pun faham juga ya, pensyarah-pensyarah ya, di Unicell ni pun, mereka pun sambil mengajar, mereka pun akan bertanya juga dengan kita sebagai orang yang dah bekerja, mereka minta untuk kita berkongsi juga pengalaman kita, apa yang perlu kita ada dekat dalam silibus tersebut lah, dalam subjek tersebut lah. Silibus tersebut apa semua, maksudnya give and take dekat situ. Betul. Itu yang kita nampak sebagai adult student ya. Tak kisahlah sebagai adult student ataupun untuk yang baru nak masuk belajar pun apa semua. Jadinya yang lain-lain tu Cik Razak dah sebut dah tadi, tapi apa yang saya katakan dekat sini, pembentukan jati diri kita tu sebenarnya sebagai seorang manusia, sebagai seorang medical laboratory technologist itu, okay, kita dah ada branding kita yang tersendiri. Itulah hasil yang kita dapat daripada Unicell ni. Saya percaya, saya percaya yang membentuk jati diri itu adalah diri sendiri. Betul. Kalau diri sendiri kita tak menerima, kita asyik menutup, menolak, kita sendiri pun tak akan terbentuk jati diri. Dan saya rasa sangat berbanggalah dengan apa yang Cik Fidel macam dah cakap pasal apa yang Unicell, terutama saya khusus degree MLT, MLS Unicell ni, yang dah provide kepada alumni-alumni kita ni. Dan saya rasa bersyukur sebab Cik Fidaus acknowledge semua pencara-pencara. Memanglah pencara kita bukanlah semua yang berpengalaman luas. Kita mengajar pelajar, bukan, kita mengajar staff yang tengah bekerja. Jadi sharing of knowledge tu lebih penting lah. Apa nama, exchange of knowledge tu. Bagi kata Cik Fidaus, adult student, itu yang membuatkan pembelajaran tu untuk lebih diberkati lah, yang membentuk jati diri masing-masing ni. Betul. Betul. Jadi itulah apa nama, sebelum tu lah, saya terlupa nak share dia punya apa, kata kunci untuk dapat sijil ni. Kata kunci dia satu je. Kena naik ni, senyum sokmo. Kalau betul dia punya jawapan tu, dapatlah sijil. Tengok tak pendek-pendek kita. Senyum dia tadi. Dia tak tahu perut tengah lapar tu. Okay. Masa berapa dah? Alamak, nak kat sejam dah. Last. Tak cukup. Last. Masa bekerja kan. Mesti ada cabaran-cabaran dia. Yalah, kita unsung hero kan. Cabaran kita tu orang tak nampak. Boleh tak cerita secara dalam masa 3 minit seorang lah. 3 minit tu syarat je, padahal sembang je. Seorang, apakah cabaran semasa menjalani kehidupan berkarier sebagai MLT terutama je lah. Cabaran-cabaran paling utama lah. Sampel berbahaya ke, negatif klik ke, patient ke, doktor tak faham ke, boleh share sikit lah. Cik Razak dulu lah. Cik Razak. Okay. Terima kasih, Man. Cabaran ni, kita mana-mana bidang yang kita bekerja pun memang ada cabaran yang tersendiri lah. So sebagai MLT ni,
cabaran yang paling saya hadapi, of course lah, waktu COVID-19 ni, sebab saya masuk-masuk untuk jaga operation, terus ada pandemik. Jadi waktu itulah cabaran saya punya agak, boleh saya kata agak nightmare jugalah, sebab bila saya join je terus ada pandemik dan terus berubah, kita kena 360 kita punya cara tu kena berubah, sebab saya daripada business development masuk kepada operation. Jadi kita kena terus tune. Adaptability tu sangat penting lah sebagai seorang apa nama tu yang berkejaya, sebab kalau kita nak adapt with the new environment, with the new colleagues kan, kalau kita tempat baru tu memang kena adalah cabaran kerja waktu dalam bidang dalam pandemik ni, masuk-masuk terus pandemik dan kita sendiri walaupun sebagai lab manager kena turun padang, buat test tu, tidur bawah meja lah, sebab kita tahu bini orang meja, tengah bini tak marah, tidur bawah meja. Ha? Bini tak marah. Bini terpaksa faham, bini pun faham. Bini saya pun datang tolong waktu tu pula, belum belum ada rezeki anak lagi. Bini pun wife, datang tolong. Wife pun difahamkan MLT juga eh? Ah betul. Jadi dia pun datang tolong, kita pun dapat support daripada department lain, CEO kita sendiri turun buka sampel tu eh. Jadi waktu itulah kita boleh dapat. Jadi setiap cabaran yang datang dekat kita tu sebenarnya dia mengajar kita sesuatu untuk kita lebih matang, untuk lebih kita apa nama tu, untuk decide untuk masa yang akan datang. Jadi sebenarnya cabaran tu adalah penting. Kita jangan lari daripada masalah tu, kita jangan rasa susah dengan cabaran yang kita dapat tu, tapi cabaran tu lah yang mengajarkan kita. Dan saya percaya setiap orang termasuk Encik Fedaus sendiri pun ada cabaran dia tersendiri juga, sebelum nak jadi someone yang betul-betul well known dalam bidang psikologi. Jadi masa-masa ni memang ada cabaran yang tertentu, tapi kita facekan, hadap sahaja cabaran tu, insyaAllah kita belajar daripada situ, dan dari situlah membuatkan diri kita lebih matang, lebih kita grow lah untuk jadi seorang yang betul-betul well known dalam bidang kita tu sendiri. Seperti yang sekarang lah, itu yang membentuk diri sekarang lah. Saya pernah belajar di Unisel, pengalaman kerja dan cabaran membentuk diri sekarang lah. Betul. Di sebalik tonggak belakangnya, isteri tercinta lah betul. Itu semestinya. Oh, itu kena mention tu. Nanti balik kan tak ada nasi atas meja. Mana dah tahu dia pun online dengan ni kan? Eh, kena online tu. Tidak, ni tak ada nasi atas meja. Cik Fidaw sendiri? Ni? Okay. Apa cabaran ni? Okay, cabaran dia bekerja sebagai MLT ni nombor satu, of course ya. Kita daripada segi mental dan fizikal kita, of course ya. Daripada dulu mungkin kita kata, kita bukan sahaja kerja masuk pagi balik petang ataupun kena on call waktu malam kemudian masuk malam balik pagi, tidak seperti itu sahaja sebenarnya ya. Yang mana cabaran bekerja sebagai seorang MLT ini adalah dia membentuk diri kita supaya kita boleh produce ataupun kita boleh membentuk diri kita menjadi seorang yang lebih independent. Itu nombor satu. Okey, cabaran dia nak tak nak kita kena cuba menyelesaikan masalah itu kerana spesimen yang kita dapat itu adalah nyawa manusia. Okey, jadi cabaran kita dekat situ kita perlu jaga betul-betul, yang mana responsibility itu ada di atas bahu kita. Jadinya menjadi secara tak langsung menjadikan kita sebagai seorang yang lebih bertanggungjawab. Cabarannya di situ ya. Dan yang kedua adalah dari segi ilmu pengetahuan juga, yang mana bukan sahaja kita habis belajar, kita dah tak perlu lagi nak buka buku. Tidak. Okey, yang mana kita memang dah belajar semua di college dan juga di university, cabaran menjadi seorang MLT yang kita faham. Medical Laboratory Technology. Teknologi itu sendiri akan evolve setiap hari. Bergantung juga kepada diri kita, cabar diri kita untuk belajar ilmu baru. Betul, okay, jadi ini kita adalah seorang MLT yang berilmu. Okay, itu adalah cabaran untuk kita. Nak atau tidak untuk menjadi someone yang different daripada orang lain. Yang ketiga, definitely lah daripada segi masa. Kadang-kadang kita dah balik ke rumah, everything apa semua, tiba-tiba kena standby everything. Okay, kena pula panggil. Jadinya kesiapsiagaan sebagai seorang MLT tu bukan sahaja orang kata nak bersiap sedia jadi polis atau tentera sahaja. Betul. Jadi MLT dengan pun sebenarnya tu macam polis rasa. Yes, tapi kita sebenarnya duduk di belakang tirai, behind the curtain ni. Okay, orang tak kenal tapi kita ada tunggu. Okay, you sakit, you nak hantar sampel pada kita, okay, we are here to help you, don't worry.
Okay. Itu. Jadi itu adalah antara-antara cabaran lah yang kita tambah lagi daripada apa yang Encik Razak dah katakan tadi tu. Okay, ini antara-antaralah cabaran-cabaran yang memang bekerja sebagai seorang MLT ni yang memang perlu lalui, because lama kelamaan sebenarnya dia akan membentuk satu jati diri kita berbeza daripada orang lain, dan kita belajar dah, and we are growing along the way dalam proses itu sebenarnya. Betul, okay? Growing. Kita growing in career and growing in body shaping lah. Betul, saya setuju. Cabaran tu memang betul. Kalau cabaran tu tak ada, kita akan menghasilkan satu diagnosis yang berkualiti lah. Kalau kita sambil lewa di belakang, walaupun di belakang tabir orang tak nampak, kalau kita ambil cabaran tu sambil lewa, apa yang kita hasilkan untuk diagnosis dan prognosis pada patient tu akan terjejas. Saya percaya yang itulah. Jadi 339 aduh. Alah. Itu sajalah yang kita boleh. Saya sukalah bersembang kan. Sebab dua-dua senior saya yang sangat berpengalaman. Dan saya percaya semua ni takkan berlaku dengan sokongan-sokongan dia punya bos-bos kita, macam ex-boss ke Encik Razak sendiri. Kalau saya kenal bos Encik Razak ke Encik Fedas, ada Betsy lah. Itu pun ex-boss saya. Kalau dia ada sini nanti, saya nak jemput dia sekali nanti masuk sekali sini. Antara orang-orang apa berpengaruh dalam apa bidang makmal kan. Kita punya top management UNICEF, Dekan, Encik Syarik, Timur Dekan, semuanya lah top management UNICEF semua sekali. Jadi terlanjur kat sini kita dah. Kebetulan Cik Fidaus Pak Alumni, Cik Razak Pak Alumni. Cantik kalau kita boleh menjalinkan hubungan. Menjalinkan hubungan bukan. Okay, kita boleh ada kolaborasi antara universiti dan pihak hospital supaya kita boleh bertukar-tukar pengalaman, supaya kita punya anak didik seterusnya akan mendapat benefits daripada kerjasama. Mungkin akan datanglah. Baru kita ni mungkin kita boleh buat come out dengan something yang lebih ni lah, yang lebih memberi manfaat yang akan datang lah. Jadi it's time to say goodbye. Any last word? Saya sangat mengalu-alukanlah kerjasama daripada pihak UNICEF dengan pihak Pantai Bima, sebabnya ia penting juga untuk produk yang akan kita hasilkan di UNICEF nanti. Sebabnya kita kena ikut pada trend sekarang ni. Dulu MLT dulu lain dengan MLT yang sekarang. Jadi kita kena tengok pada pasaran kerja apa yang perlukan untuk memantapkan lagi kita punya kualiti atau produk daripada UNICEF tu nanti, melalui sharing dengan industri punya expertise macam Fidaus, macam Adam. Kena libatkan orang-orang yang seperti ini. Betul. Kita leveragekan kepada senior-senior ataupun alumni-alumni kita tu untuk lebih ke depan, sama-sama kita bergerak ke depan. Betul. Cik Fidaus sendiri ada apa-apa pesanan penaja tu? Okey, saya sambung sahajalah ya apa yang Cik Razak katakan tadi. Untuk kita nak bergerak maju dan kita nak bergerak lagi jauh ke hadapan, of course kita perlu bergerak bersama-sama. Collaboration tu sebenarnya satu idea yang sangat baik, yang mana seperti yang kita katakan, kita punya base foundation kita adalah medical laboratory technology, yang mana teknologi itu akan evolve setiap hari, yang mana kita yang dah bekerja, okay, di tempat-tempat mana pun, hospital-hospital mana pun, makmal-makmal di tempat lain pun, mereka akan nampak evolution teknologi-teknologi terbaru ni kan. Contohnya macam sekarang ni lah, masa COVID ni kan, sekarang ni baru orang tahu, oh apa tu PCR. Dulu tak semua orang tahu PCR tu apa, betul tak? Tapi sekarang ni, oh PCR dah tahu kan. Jadinya all these things lah, benda-benda yang kita boleh collaborate, and then antara university, antara hospital, okay, antara alumni-alumni yang sebelum ni dengan apa para pensyarah dan juga para pelajar-pelajar yang baru dan juga pihak faculty. Jadinya saya rasa itu memang satu keputusan dan juga idea yang sangat baik lah yang patut kita teruskan sebenarnya. Betul. And we sebab should kita, keep in touch. Sebab kata Cik Fidaus, teknologi sentiasa berkembang, evolve. Kita pun kena sentiasa ikut peredaran teknologi lah supaya kita menjadi goreng pisang panas. Pisang goreng panas ke, pisang goreng cheese ke, leleh ke apa, kita nak jadi ke arah tu lah. Sebab kata tadi saya nampak komen tadi, MLT yang berilmu lah. Bukan setakat MLT yang
doing kerja buat kerja je tanpa ada fikiran. Yang penting ada ilmu di samping kita buat lah, berjiwa. Jadi saya rasa itu sahajalah kita punya perkongsian dengan Cik Razak, Cik Fidaus. Kalau ada Cik Razak, kalau ada staff-staff nak sambung dajar, boleh rekomen kat Unicell lah. Kalau dia nak cuti, tu approve je lah. Tak payah nak ni. Tak ada masalah. Kalau ini saja saya approve. Approve terus eh. Nanti boleh PM kat Encik Adam Maxis sekali lah. Kalau dia boleh, apa nama, boleh auto-approve. Tapi saya teruskan datang lagi lah pasal kerjasama ke apa nanti. Jadi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Cik Firdaus, Cik Abdul, Cik Razak. Dan sudi meluangkan masa petang ni, saya difahamkan sangat sibuk kat sana. Menangguh kerja untuk buat ke petang semua. Saya sangat-sangat menghargai. Kita bukan kelebih minta selepas ni ada beberapa siri lagi ke. Ni bercakap ke sini apa-apa terpulang. Jadi dengan itu sebelum tu lah, sebelum tu isi apa nama borang kehadiran tu supaya melayakkan anda untuk dapat sijil kehadiran dengan kata kunci dia senyum sokmo. Semua senyum. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Cik rasa ada apa nak ni ke pesanan penaja ke tadi sebut? Tadi saya nak ucapkan terima kasih lah atas jemputan daripada pihak Unicell, pihak management atasan Unicell yang sudi menjemput saya dan Fidaus untuk berkongsi sedikit pengalaman kami yang taklah seberapa ni. Kami pun masih lagi dalam belajar, masing-masing lagi masih dahagakan ilmu tu lagi. So terima kasih banyak-banyak Cik Aiman, terima kasih sekretariat yang lain-lain. Terima kasih semua, terima kasih atasnya. Jadi dengan itu, saya tak saya terlupa nak buka majlis. Sebab tu rasa macam panas di bilik ni, buka majlis. Jadi kita tutup dalam majlis ni dengan Tasbih Kibarat Sarawak. Terima kasih banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hi, I'm Amirul Hakim. This is Unicell. Come with me. Explore kali ni kita nak bawakan something special sikit untuk anda semua. Kalau selalunya Unicell Explore kita pergi visit ataupun kita pergi terjah kawasan-kawasan makanan yang menarik ataupun tempat-tempat kawasan yang menarik di sekitar Selangor. Tapi kali ni nama pun Unicell Explore, ada Unicell depan tu, berkonsepkan travelog. Saya nak bawa anda semua kita pergi visit ataupun kita pergi terjah kawasan internal Unicell sendiri macam mana. So untuk yang pertama ni, saya nak bawa anda, kita nak kenal fakulti dululah. So, saya kenalkan kepada anda, fakulti utama, ada 4 fakulti utama di Universiti Selangor ni, antaranya Fakulti Kejuruteraan dan Sains Hayat, Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial, Fakulti Komunikasi Individual dan Pengkomputeran, dan di Shah Alam juga terdapat satu fakulti iaitu Perniagaan dan Perakaunan. So, sama-sama ikut saya, Unicell Explore.
Apa yang lebih menarik di UNICEL ini, setiap fakulti menawarkan perkhidmatan, tawaran program tahun asas sehinggalah ke peringkat doktor falsafah. UNICEL merupakan pusat pendidikan kecemerlangan yang berkembang pesat di negeri ini. Dengan membawa nama Selangor, sudah pasti UNICEL komited dalam melahirkan generasi muda yang profesional dan mempunyai nilai etika yang tinggi. Dan sekarang, UNICEL Explore ni, saya nak bawa anda. Sekarang saya berada di tengah-tengah kampus Besari Jaya. Apa yang lebih menarik, kampus ini keluasannya lebih 1,000 ekar. Menarik bukan? Saja menyediakan tempat pembelajaran yang kondusif dan strategik, UNICEL juga menyediakan fasilitis yang cukup mantap untuk khas untuk pelajar dan staf di Universiti Selangor. Dan sekarang saya berada di betul-betul di dalam ini dipanggil kompleks sukan. So ini adalah dewan badminton khas untuk pemain-pemain badminton dan juga terdapat dewan serbaguna di sini. So nak tahu apa lebih lanjut dengan fasilitis yang ada di UNICEL ini? Follow us UNICEL Explore, check it out. Dan transformasi yang digarap oleh UNICEL ini merupakan cetusan idea daripada Presiden dan Net Chancellor UNICEL yang ketujuh, iaitu Profesor Dato' Dr. Muhammad Rizwan bin Osman. Dalam dunia yang semakin kompetitif, kepakaran yang dimiliki UNICEL pasti mencapai kecemerlangan hingga ke peringkat global. UNICEL, awesome.